Kalau kau nak belajar kung fu, you find the master kan. Kalau kau nak cari Isalai, this is the master. Hari ni dalam reaksi, kita ada video daripada ML Studio. Video ni ML Studio yang selalu bagi opinion, key opinion leader. Yes, tapi baru-baru ni diorang ada buat video review makan. Okay, menarik. Okay, jadi dia punya tajuk review makan titik bertindik itik Salai Mashta. Okay. Ini yang dekat Bangi tu lah. Oh, kita pernah makan tu. Kita pernah makan, okay. Jadi aku sendiri dah tengok video ni. Alright. Now, and aku saja nak reaksi pasal aku rasa lepas tengok video ni kau mesti banyak benda kau nak cakap. Okay. 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 So tak nak buang masa, kita akan butang play. Kali ini kita akan makan lunch. Walaupun lewat sikit, kita akan makan dekat itik Salai Mashta. Okay, kalau kau nak belajar kung fu, you find the master kan. Kalau kau nak cari itik Salai, this is the master. Okay, so kat sini korang masuk-masuk kedai, korang ada macam-macam dia ulam-ulaman lah. Tenggek burung. Silap-silap korang pun tak tahu. Okay, so kita akan ambil ni. Korang akan proceed ke segmen seterusnya. Lepas korang dah jamukan mata dengan tengok Salai sebagainya, korang pilih lah apa korang nak makan. Dia punya cili. Pakai lagu Bin Laden. Kelekut punya bil lah. Itik Salai masak lemak, RM7 per portion. Kalau korang tengok portion Godzilla ni, RM7, mahal ke? Tak mahal. Kalau korang pernah beli itik Salai yang seekor, beratus harga dia. So RM7 ni worth it lah. Okay, cili ni, kalau korang bau, kalau korang boleh bau lah kan. Okay, korang boleh bau dia punya pijar, cili pijar kan. So maknanya memang dia pakai cili yang segar. Memanglah cili semua segar. Mana ada cili yang tak segar. Kalau korang tengok kuah yang cair ni, cili dia ada pun. Sebab kalau masakan kampung kampung lemak memang tak ada pekat. Yang bila fusion dia akan jadi pekat. Campur krim lah, condensed milk lah. Kalau santan, this is the product. And then kita tengok pula itik Salai. Ambil ni IC lah itik. Okay, itik ni kalau korang start 15 atau 20 minutes korang start goreng tanpa minyak, by 15 ke 20 minutes itik tu akan terendam dalam lemak dia sendiri. Punyalah banyak lemak. So korang tengok ni, kulit dia is very thin tau. Memang sangat nipis. So maknanya proses Salai tu memang dah membuang sangat banyak lemak yang sangat banyak lah. So kalau korang kata is healthy or not, for me this is quite healthy lah. So aku tak nak buang masa, jom kita rasa. Dan aku dah order TO. So apa TO? Kita kampung kan. Kampung mana ada yang lain TO ice lah. Ini kena baca bismillah ni. Kalau tak baca bismillah kena kecam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hasan ni. Tak apa, Nabi kata kalau makanan dah terhidang, makan dulu. Oh, sedap tu. Dia punya rasa Salai, rasa asap tu sampai ke dalam isi tu. Sebab apa tadi kau ambil isi kan? Aku bukan ambil bahagian luar. Kalau kau nak tahu, kat dunia dua jenis Salai. Terutama smoker lah, macam orang putih lah. Tapi kat sini, dia punya style Salai lebih kepada macam barbecue sikit lah. Maknanya kau nampak api tu duduk bawah kan? Kalau orang putih ni style Salai, api tak ada langsung. Asap lalu je. Tapi dia still quite good lah. Sedap. Cuma kurang tu kena bagi lebih sikit. Oh, tapi tobat pedas weh. Okay, kalau kau tak tahan pedas, macam aku yang dah tersilap langkah ni. Korang ada ayam goreng, korang ada ayam Salai yang pedas juga. Nasi dia semua biasa-biasa je, tapi Salai dia memang padu lah. Salai dia memang jadi lah. Dalam masih berjuisi dan dia tak hanyi. Orang Melayu memang tak suka makan itik. Sebab salah satu point dia sebab diorang kata hanyi kan. Tapi kalau korang dah Salai, lemak dah tak ada. Nak hanyi apa? Dia tinggal daging ni bro. So kalau korang atas ni aku memang recommend lah. Sebab apa? Jarang nak dapat benda Salai ni sedap lah. Selalu yang Salai ni orang terconfuse antara barbecue dengan Salai. Barbecue ni bukan Salai. Barbecue ni heat dia macam intense sikit. Salai ni dia chillax je kan. Pakai asap kan. So you rasa dia ada smoky, tapi dalam dia still juicy kan. Daging still empuk. Kalau daging yang dah terover masak, macam spesies-spesies burung ayam ni kan, dia akan jadi selai-selai lah. Instead ni daging dia masih lagi berketul macam ni kan. So aku kata daging dia tak overcook lah. Tak overdry. So pada aku memang power lah tempat ni. Dan rasa dia pun sedap. Kalau kau nak pergi balik kampung ni 9 ke jauh kan, kau setakat datang Bangi ni KL lah, okey lah. Apa yang kau nak, makan harga murah, tempat pun dekat, nak kumpul lagi. Tak awal pun kan. Dia mention pasal masak lemak kampung tak pekat. Ceroy. Kalau masakan masak lemak tu pekat, dah campur whipped cream. Bukan whipped cream, dah campur apa? Condensed milk dengan cream apa dah cakap tadi? Cream. Okay. Ini satu benda yang aku kena beritahu. Okay. Kalau aku tak tahu lah dia ni ada pengalaman ke tak, dia ni chef ke ataupun dia ni acah-acah tahu ke, aku tak tahu. Tapi mengikut pengalaman aku, masak lemak tu apabila kuah dia pekat adalah disebabkan proses reduce.
reduce lah. Proses reduce ni yang maksudnya kita masak masakan tu mah dan kita kurangkan dia punya air tu. Air, ya. Kita buka api slow bagi dia beruap. Ha, jadi bila air dalam masakan tu kurang, yang tinggal santan je mah. Itu yalah, menyebabkan masak lemak tu pekat. Pekat, dia jadi pekat. Ya. Yes. Ha. Dia bukan masalah campur krim dengan condensed milk. Tak ada siapa dalam dunia ni mah masak masak lemak campur condensed milk dengan krim. Susu bodoh pekat. Nama dia tu. Susu pekat ni buat masak lemak. Apa? Dia buat ais. Mana dia orang campur krim dengan condensed milk dalam masak lemak? Ah. Fakta dia betul. Ha, jadi aku, topi chef aku mana mah? Topi chef aku mana mah? Aku trigger tak ada ni mah. Topi chef tak ada. Jangan pandai-pandai kata masak masak lemak ni yang kat kampung cair dekat luar ni pekat-pekat tu dah fusion. Salah bro, salah. Mana ada orang yang akal dia kita panggil apa mah? Kita panggil akal yang masih lagi waras. Ha. Takkan campur condensed milk dengan krim dalam masak lemak. Jadi fakta jadi manis tu. Jadi yang bila kita review makan ni, mah fakta, make sure you check up benda tu. Kalau you nak buat-buat you tahu, make sure you betul-betul tahu fakta. Aku tak puas hati, aku tak boleh brain, aku rasa nak tergelak tu pasal cerita daging tu tak overcook lah. Itu memang satu facts ni aku tak pernah dengar semua hidup aku. Sepanjang aku belajar dan involve dalam industri masakan ni, aku tak pernah lagi. Dia selai-selai kalau aku, kalau aku goreng ayam tu mah sampai hangus sekalipun, ketul juga. Ketul juga. Betul juga. Tapi kalau aku rebus ayam tu 8 jam memang jahanam. Ha. Dia memang akan jadi selai-selai. Yalah. Kalau 8 jam tak jadi selai-selai tak? Tak jadi, jadi stok ah. Jadi stok ah. Hancur. Okey. Jadi inilah kenapa pentingnya apabila kita buat video di social media ni, apabila kita bercakap tu, make sure kita punya facts tu betul. Betul. Jangan main goreng je. Ini kalah aku goreng ni mah. Ha, kalah. Level over 9,999. Ah, macam aku cakap tadi, aku lagi suka tunjuk bodoh dalam social media ni daripada tunjuk pandai lah. Sebab bila tunjuk pandai ni, orang tak boleh brain tengok kau. So, sebenarnya, video ni ada orang tag kecap. Oh, ada orang tag. Ada itu orang kau tag. Tahu, kau tengok dulu lah. Aku dah tengok dulu. I see. Ya, ialah review makan lah. Kita tak adalah nak terfikir nak reaksi. Aku tengok je lah. Sekali aku tengok, dia ni macam memang hosting the best. Hosting the bagus. Hosting the best kan. Tapi ada, kita panggil rhyme-rhyme kecap sikit. Orang dah tak, orang mah sekarang ni mah dah tak boleh lari daripada kita punya virus. Semua dah terlibat, dah jadi sikit-sikit ada DNA ketumbas. Dia dah ada, bukan DNA ketumbas mah, DNA kecap dah ada lah. Dia kalau mesti, bila dia cakap tu mah, dia mesti dengan kepala dia kecap. Dia mesti kepala dia kecap je, dia tak ada orang lain lah. Benda tu bagus lah, tapi bila kita cerita pasal masakan ni, make sure kita ada tak maklumat. Bukan masakan je lah, bukan masakan semua benda lah. Semua benda lah. Kalau paling benda kurang tu, kita orang yang berpengalaman dalam bidang tu sendiri nak bercerita. Sebab aku baca komen-komen tu, aku sendiri lah tengok video tu pada first dia. Aku rasa macam power mamat ni tahu semua benda. Tapi ada beberapa contohnya macam yang first tu kan. Kau suruh mak kau tengok mak, mesti mak kau gelak. Yang first tu dia cakap ceroy tu letak susu sejat lah apalah. Aku rasa macam benda tu pelik lah. Pelik lah. Aku rasa hotel pun tak buat macam tu. Tak jadi boy, tak jadi. Lepas tu, tapi aku baca komen tu, orang suka dia. Sebab jadi ada product knowledge lah semua. Sebab apalah, diorang yang tengok tu pun sendiri tak tahu. Jadi so, percaya bulat-bulat. Aku suspect diorang yang komen-komen macam tu, yang dia ni ada product bodoh knowledge lah apa. Bukan bodoh. Diorang tak ada knowledge dalam bahagian ni lah. Jadi macam aku juga. Aku rasa dia macam knowledgeable. Tapi ada point-point yang aku rasa tak betul lah. Tak betul lah. Apa yang dia cakap A sampai Z semua tak betul. Sebab tu aku decide untuk bawa masuk video ni. Aku reaksi. Aku tak tahu dia belajar daripada mana benda ni dia cakap semua tu. Aku tak tahu lah sama ada kedai toke kedai goreng dia ke ataupun dia diajar oleh somebody else ke apa ke, aku tak tahu. Tapi kalau itulah pengalaman dia, aku rasa dia patut kena pergi belajar lagi lah. Pergi belajar lagi, sebab jangan sebut benda-benda yang macam ni, macam ni, macam ni, macam ni lah, the whole thing, jangan sebut. Kalau kita pasti sendiri tak tahu. Sebab tu bila aku review makanan, aku tak masukkan benda-benda facts dalam makanan tu. Boleh je aku nak cerita macam mana dia masak sambal ni, macam mana, boleh je. Nak lagi sedap kita buat macam ni, kenapa sambal dia merah makan sakit perut. Boleh cerita semua benda tu. Macam cili tu pijau, sebab kata pilih segar. Memang lah, pasar raya semua jual cili segar. Mana ada pasar raya jual cili tak segar. Cili dah busu, tak ada. Tak ada jual. Jadi itu satu benda yang kelakar lah pada aku. Jadi aku rasa dia ni ada potensi untuk jadi lebih baik. Yes. Pada masa akan datang, tapi dia kena belajar dari kesilapan dia lah. Paling kurang dimasak sendiri boleh tahu. Dimasak sendiri boleh tahu. Aku nak suruh lah dimasak masak lemak bubur condensed milk. Kalau tak nak masak,
jangan cerita. Jangan cerita. Ha, macam aku bila aku review makan, memang aku tak cerita pasal masakan je. Memang tak cerita. Ha. Sebab aku tak tahu. Ha. Kan? Aku cerita benda yang aku tahu. Apa yang aku rasa dah. Itu yes. lah review kan. Jadi macam aku, aku bukanlah seorang chef yang power. Itu cerita bertahun-tahun yang lepas. Tapi itu basic lah. Ya. Itu benda tu basic. Common sense mah. Common sense mah. Ha. Okay. Jadi aku punya kawan-kawan masih lagi ramai yang dalam industri ni. Jadi bila aku... melempak dengan diorang, kita akan cerita benda-benda yang sebab itu memang passion aku. Passion aku mah, minat aku memang masak. Mak aku kata masa kecil-kecil aku nak jadi macam Chef Wan, mak aku cakap. aku memang minat sangat masak. Sangat-sangat berminat masak. Jadi aku belajar tentang masakan, aku berguru dengan chef-chefnya hebat tentang masakan ni. Tapi itulah, takdir telah menentukan aku duduk kat studio ni dan best orang. Nak buat macam mana? Takde buat apa lah. Tapi itulah, kalau nak suruh aku review makanan, cakap benda-benda yang knowledgeable ni boleh, tapi aku tak tak sukalah, tak prefer sebab apa, benda-benda ni kita panggil subjektif. Subjektif betul. Sebab lain orang, lain teknik masakan dia. Itu kena tahu. Betul? Masak asam pedas Johor, Melaka, Negeri Sembilan lain. 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 Asam pedas gerang, asam pernah dengar? Tak pernah dengar kan? Tak nampak? Tak nampak sangat? Dia dah pernah dengar. Pasal kita dah pernah, okay, kita dah pernah sebut. Jadi itulah. Jadi kepada anda yang mungkin terperdaya dengan benda-benda macam ni, make sure you guys check balik. Tanya dengan mak korang. Mak korang adalah salah seorang chef yang paling hebat dalam dunia ni. Mak korang, mak aku, mak amal semua. Semua ni chef yang hebat. Jadi bila korang-korang pasti tentang satu benda, korang boleh refer dengan mak korang. Kalau mak kau kaki masak lah. Tapi kalau mak kau bukan kaki masak, orang gaji yang masak, pisang. Kau tanya orang gaji tu. Jadi itulah aku punya opinion mah. So dia ni memang goreng lah cerita dia. Goreng lah. Ini kalah aku mah. Aku sehebat-hebat aku goreng mah. Aku tak nak tipu orang. Itulah. Aku goreng tu mah, dia macam funny punya type lah. Type goreng yang funny, kelakar. Just nak melawak kan. Melawak, ya. Ini goreng bula-bula kencing bro. Ini sebab dia buat gaya macam dia betul-betul knowledgeable lah. Itu masalah dia lah. Kalau dia bergurau tak apa. Alright. Jadi aku rasa sampai sini je lah. Okay. Kau nak aku pakai topi chef ke? Tak payahlah. Nak kena pergi beli. Okay, jadi sampai sini je reaksi kita orang pasal video ni. Jadi jangan lupa subscribe, like dan share video ni. Kita jumpa lagi dalam reaksi yang akan datang. Ciao.